Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers, Belovers, dan Lesti Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Devati. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali pada jumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin ada unggahan terbaru dari lagu Lesti Kejora ya, yang alhamdulillah udah trending satu di umum dan trending satu di musik. Untuk trending dunia, ini lagu Bunda Lesti Kejora, Insan Biasa, menempati nomor 11 ya. Dan untuk trending di umum itu ada 7 negara nih guys, masya Allah keren banget ya. Trending musik dan trending di umum, lagu Lesti Kejora ini tembus sampai 7 negara. Untuk yang musik, trending 1 di Indonesia, kemudian di Unit Emirat Arab trending 3. Untuk Singapura trending 10 dan di Taiwan trending 13. Sementara Saudi Arabia trending 14, kemudian di Hong Kong trending 16, dan untuk Malaysia trending 29. Kemudian untuk musik di Indonesia trending 1, di Singapura trending 5, dan United Emirat Arab trending 6, di Taiwan trending 6, di Hong Kong trending 15. Lalu di Saudi Arabia trending 17 dan di Malaysia trending 18. Ini keren banget ya, masya Allah keren. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, ada kabar gembira dari Bunda Lesti Kejora. Semalam kedatangan tamu spesial, yakni sahabat tercinta, ada Syifa Haju, kemudian ada Kesha Ratuliu, ada Shania Indrin, dan ada Melody Laksani. Dan pastinya senang banget ketemu sama sahabat-sahabat tercinta ya. Apalagi sampai ngakak abis katanya nih, silaturahmi yang membuat kita bahagia. Dan tentunya ada juga tamu atau kolega dari Rizky Billar nih, mudah-mudahan lancar. Ada proyek lagi yang akan dilaksanakan oleh Leslar. Kita doakan yang terbaik ya. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari kakak Rizky Billar. Ini semalam katanya nih kita makan-makan dulu. Namun di sini yang Mimin salvok unggahan dari kakak Billar, Abang L ketika berjalan tiba-tiba terjatuh ya. Kata Papa Billar sih, aduh, nah mau punya adik lagi sepertinya. Wah, kita aminkan saja nih, mudah-mudahan saja ya para sahabat. Dan di sini terlihat Bunda Lesti Kejora langsung memeluk Abang L, dan Abang L nggak nangis ya. Dan tentunya di sini juga ada unggahan dari Syifa Haju, katanya Abang L ini lucu banget. Ketika disuapin langsung mangap ya. Aduh, seneng banget sih melihat Abang L. Nggak susah kalau dikasih makan ya. Dan ini mirip Rizky Billar banget ketika disuapi sama Bunda Lesti. Oke, next untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari MRB Clothing Land yang geram banget karena ada seseorang yang memalsukan produk dari MRB Clothing Land. Astagfirullahaladzim, ini sudah kesekian kalinya Mimin dapat laporan kalau produk kami dipalsukan.
Tapi Mimin percaya fans Leslar dan MRB adalah manusia-manusia pintar dan hebat. Kalian gak akan beli yang palsu, apalagi mensupportnya. Ada harga, pastinya ada kualitas. Itu tak bisa dipungkiri ya, dan Mimin percaya setiap produk berkualitas dan bagus pasti ditiru atau diciplak. Kalianlah manusia-manusia yang hebat pastinya untuk memilih produk ya. Kalian fans Leslar dan MRB pasti insan luar biasa yang hebat dan pintar. Cara mensupport Papa Bilar dan Bunda Lesti pastinya dengan membeli produk-produk original MRB. Karena di sanalah ada sumber-sumber pintu rezeki terbuka untuk adanya Abang L nantinya. Nah, di sini Mimin MRB banyak sekali laporan katanya nih banyak yang memalsukan produk dari MRB Clothing Line. Jadi kita hati-hati untuk membeli produk MRB Clothing Line ya, soalnya ada yang menjiplak atau menirunya. Dan ini mungkin orang iri ya para sahabat. Kita doakan saja mudah-mudahan produk dari MRB Clothing Line tidak dijiplak atau tidak ditiru lagi. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.